Makanya ada kiai mengatakan kodok koder iso dirubah itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok koder iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa ya yang huwa huma yasa wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud masyhur itu terus ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta wasatu safa semat sirahmu angkat kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Safa. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun ahmadu min wairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNO sing wis macam-macam lah. Sing ono sing potongane wedi terus pati ati. Itu berarti makome Madzhirul Jalal. Ono sing amin buya nek makome Madzhirul Jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nak nangis yuk buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang dah. Jadi makanya yang rileks saja sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bifadillah fi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang. Senang takutnya gini. Sekali saya enggak senang jadi presiden buruk. Ternyata dadi wong alim ora enak iku contone. Sampeyan merengut, uripe susah, nanti orang enggak berani jadi orang alim. Mungkin saya akan saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua enggak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya, "Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini." Saya tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar kan. Saya bilangin gini, "Ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ya." Tak bilangin gini, "Andai kan enggak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup." Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan khed fokol adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya khed daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran khed. Baru tahu khed setelah 3 tahun dari masalahnya. Gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, "Gus, anak kula nu khed ngeten-ngeten mboten normal, hukumnya piye?" "Oh, hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar." Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang enggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar, tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum khair dengan tadi kuliah se. Ngentek. Itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Nah, terus kapan dekne salate wong jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak-kayak kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus, saya sering ketemu. Gus, saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya, itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau enggak cerita enggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan enggak gampang. Nah, tapi kalau tanyanya di kampus, registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu. Semester 5 baru tanya. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, enggak juga kan. Enggak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada aja. Tapi sistem kiai lho, Mbah Mun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye-piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Robah sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri. Ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan?
barokahnya muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah, di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, wong saya enggak pernah ket, ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA-KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek enggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak, saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu memang punya suami. Ya, tapi kan enggak tercatat, Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu enggak berani. Meskipun enggak tercatat, karena secara fikih meskipun enggak tercatat, tetap dia seorang perempuan yang bersuami. Maka enggak boleh nikah sama orang lain. Jadi, coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya enggak punya suami, ya dinikahkan saja kan? Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa, karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri, enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik.